Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munazi Jaya dari Onokwa, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar. Kali ini saya akan praktekkan gimana caranya kita bikin mol. Mol itu adalah mikroorganisme lokal. Yaitu kita langsung aja ya teman-teman. Campuran bahan pertamanya ini ada gula merah. Ini satu bungkul kecil ya, tadi saya beli 10 ribuan. Terus ini ada tape. Tape ada 5 keping ya teman-teman. Terus ini ada nanas, ada asem, sama jeruk limau. Dan terakhir ada air kelapa ya. Nanti ini kita campur jadi satu. Ini kita ambil airnya, kita peras nanti. Nanas, asam sama jeruk limaunya kita peras, kemudian kita kasih air, tapenya juga begitu, dan gula merah ini nanti kita jadikan satu botol atau mungkin lebih sedikit ya, kemudian kita campur jadi satu dan kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita persiapkan seperti ember ini. Baik teman-teman, itu saja videonya, nanti kita lanjutkan lagi untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikroorganisme lokal ya. Ini molnya sudah tinggal satu campuran lagi, yaitu air leri atau air rendaman air beras ya. Kita akan masukkan air lerinya ke dalam campuran mol yang sudah ada di ember. Baik, kita tunggu sampai embernya penuh ya. Ya, cukup segini aja teman-teman. Kemudian kita aduk ya. Kita aduk sampai rata. Ini sudah komplit ya, dari perasan kulit nanas, ada asam, terus ada tape, ada gula merah, air kelapa, sama terakhir tadi ini air leri atau perasan atau bilasan air beras. Ini kita tinggal tunggu 3 sampai 5 hari, maka molnya sudah siap kita gunakan.